Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, saudari-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pernah mendengar seseorang mengatakan, mengapa saya semakin banyak beribadah, semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi terasa hidup ini semakin susah. Atau mungkin ada juga yang mengatakan, saya sudah lama berusaha untuk punya anak, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk punya anak, tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan saya anak. Atau mungkin kita pernah mendengar seseorang mengatakan, saya sudah berusaha untuk bekerja, mencari sebab untuk bekerja, tapi hidup saya justru makin susah atau sangat sempit. Atau ada lagi yang mengatakan, saya punya hutang yang sangat banyak, mana mungkin saya bisa membayar hutang saya. Begitu pula ada orang yang sudah banyak terjerumus di dalam perbuatan dosa, dia mengatakan, mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala terima taubat saya. Saudara-saudara sekalian, saudari-saudari sekalian, ketahuilah, perkataan ini tidak mungkin dikatakan oleh orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mengatakan perkataan seperti itu. Sementara kita dilarang berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang yang beriman sangat sayang. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan hambanya terlantar, sengsara, tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, saudari-saudari sekalian, seorang muslim harus memiliki persangkaan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia berbaik sangka kepada Allah? Dia meyakini dengan sepenuhnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepadanya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan, itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat dari orang-orang yang mau bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka wajib kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. katakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abadi bi, saya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idha da'ani, dan saya bersamanya ketika dia memanjatkan doa kepadaku. Saudara-saudara sekalian, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus kita lakukan. Seluruh yang terjadi pada diri kita harus kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun telah bertahun-tahun, misalkan kita tidak memiliki anak atau hidup dalam keadaan miskin, tetap berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk diri saya. Di dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, in zanna bi khairan falahu, apabila dia berprasangka baik kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, falahu, dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Wa in zanna bi syarran falahu, apabila dia berprasangka buruk kepadaku, maka untuknya keburukan tersebut. Subhanallah. Bagaimana kalau kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kebaikan tersebut kepada kita.
kita. Oleh karena itu dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal yazun nabi masya'a. Oleh karena itu berprasangkalah kepadaku sesuka hatinya. Sesuka hatinya. Kalau dia mengatakan Allah kejam, maka sebenarnya ya, dia akan mendapatkan kekejaman itu. Kalau dia menyangka ini Allah Subhanahu wa taala lakukan hal ini baik untuk saya, itulah kebaikan yang dia dapatkan. Dan saudara-saudara sekalian, dikala hidup kita sempit, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan benar-benar yakin akan dikabulkan doa kalian. Kita diperintahkan yakin di dalam berdoa. Dan ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim." Tidak ada seorang muslim yang dia itu berdoa kepada Allah dan tidak ada dalam doa yang tersebut perbuatan dosa dan memutus tali silaturahmi, illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya satu dari tiga, antara satu dari salah satu dari tiga hal. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu, yang pertama, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan segerakan dikabulkan doanya. Wa imma an yadakhiraha fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala akan simpan tabung ya, akan simpan di akhirat pembalasannya. Kemudian yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su' mithlaha, atau Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari keburukan dari doa tersebut. Dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang lebih baik daripada permintaannya tersebut. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya, apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini adalah bentuk keimanan kita kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.